Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fajar Utaka. Di video ini saya mau membuat cairan gelembung sabun. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah lem kertas dan sunlight. Di sini saya masukkan 3 sendok lem kertas. Lem kertas ini sebagai penggantinya bahan pengental CMC, teman-teman. Nah, jadi saya menggunakan lem kertas. Lalu saya masukkan 5 sendok sunlight. Sebagai pembuat busanya, saya menggunakan sunlight. Setelah 2 bahan ini tercampur, kita aduk-aduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan air. Di sini saya gunakan air 10 sendok. Lalu kita aduk-aduk lagi. Gelembung sabun ini cukup murah, teman-teman, biayanya hanya menggunakan sunlight dan lem popinal atau lem kertas. Kita sudah bisa membuat cairan gelembung sabun. Sambil menunggu tercampur, kita buatkan stik tiupannya. Nah, di sini saya menggunakan benang wol dan kawat. Lalu kita buat stik tiupan sebagai alat peniupnya. Kita bentuk sebuah lingkaran. Stik tiupan sudah jadi. Cairan gelembung sabun sudah siap. Tinggal pengetesan bagaimana hasilnya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Dari pencampuran lem dan sunlight, hasilnya cukup bagus. Balon gelembungnya banyak. Oke, teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya berikan buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.